mendapat 2 bintang. Jadi tadi yang pertama 3 bintang, kemudian ini 2 bintang yaitu estafet kunci. Apakah estafet kunci itu, monggo? Estafet kunci. Ya, terima kasih. Ya. Saya diminta kenalan boten. Salam. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Heri Sisoro dari SD Babat 2 Demak juga. Ya. Estafet kunci. Ini salah satu program penguatan karakter di SD kami. Asal muasalnya karena penjaga sekolah kami pensiun. Ya, jadi berawal dari problem penjaga sekolah pensiun, sehingga untuk membuka dan menutup pintu sekolah itu jadi korban. Dan kasihan juga saya karena saya yang rumahnya paling dekat satu desa, jadi nanti saya yang membuka dan menutup. Jadi untuk jadi sekalian penguatan karakter, saya menerapkan estafet kunci. Estafet kunci. Jadi dari kata estafet, kuncinya diserahkan secara bergantian. Jadi tiap kelas, dari tiap hari ada jadwal piket untuk memegang kunci. Dan orang ini bertugas untuk membuka dan menutup pada hari itu. Berarti gurunya bukan anaknya. Anaknya, ini anaknya, karena penguatan karakter. Untuk gurunya, saya pasrahi ruang guru. Nah, jadi gurunya ruang guru, muridnya ruang kelas. Tapi ini efektif berjalan di kelas 4, 5, dan 6. Ya. Yang 1, 2, 3 tidak efektif. Ya, dan kebetulan sekali program ini sudah saya ikutkan di Keser Lindung tahun 2017. Itu saya masuk sebagai presenter. Jadi di presenter tepatnya di Hotel Millennium kalau tidak salah. Saya mempresentasikan penguatan karakter di SD saya. Itu untuk tahun 2017. Karena kebetulan dan masih berlangsung sampai sekarang karena penjaganya ya, barangkali ada yang mau daftar kita juga. Ya, terima kasih dari kami. SD-nya SD apa, Pak? SD Negeri Babat 2. Dari Demak. Demak. Nama bapaknya sekalian. Namanya. Namanya Heri Sesoro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.